Pak De salam ada Pak De. Ada tamu dari teman-teman semuanya, hari ini sengaja saya panggil karena diperintahkan oleh DPP PDI Perjuangan juga untuk memberikan pemberitahuan secara umum kepada masyarakat terkait dengan kemarin saya diundang untuk datang pada tanggal 22 Januari hari Rabu jam 14 di kantor DPP PDI Perjuangan. Setelah menghadap bersama KSB, Ketua Sekretaris Bendahara DPC PDI Perjuangan, kami dipanggil dan dihadapkan kepada Bapak Bambang Pacul. Bambang Wuryanto. Setelah diberikan pengertian dan pemahaman, saya diucapkan selamat dan diberikan informasi juga mengenai surat keputusan dari DPP PDI Perjuangan tentang rehabilitasi keanggotaan saya. Setelah menimbang, mengingat, dan memperhatikan, kemudian memutuskan merehabilitasi keanggotaan Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati serta mengembalikan hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. DPP PDI Perjuangan mengharapkan saudari Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati untuk senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan partai serta selalu mentaati dan mematuhi setiap aturan dan disiplin partai tertanggal 28 Desember 2019 ditandatangani oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Bapak Hasto Kristayanto. Saya diharuskan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat supaya nanti apabila ada tahapan pada proses pilkada di 2020 ini tidak lagi menjadikan sebuah tanda tanya apakah status, kemudian keanggotaan, dan kader partai dari mana sebenarnya saya ini. Ini berarti sudah sah dan sudah resmi. Untuk itu mohon doanya kepada semua teman-teman. Insya Allah nanti tahapan berikutnya saya menunggu hasil rapat yang diselenggarakan oleh DPP pada pekan-pekan ini dan pekan depan. Diharapkan semoga rekomendasi bisa lekas keluar. Sampai hari ini belum ada yang keluar. Tapi sinyal-sinyalnya mungkin sudah ada, Bu. Sinyal rekomendasinya itu. Saya
Saya rasa sinyal itu jelas ya, kalau surat keputusan tentang rehabilitasi sudah diberikan, berarti kita tidak ingin ada celah apapun yang bisa dijadikan sasaran tembak atau dijadikan permasalahan di kemudian hari. Jadi ini salah satu cara untuk itu. Oke. Itu saja. Ya, ya, informasi yang lebih detail dan jelas. Mohon untuk bisa bertanya kepada sekretaris DPC PD Perjuangan yang kemarin turut bersama saya juga memberikan ini, diberikan ini, dan beberapa diskusi politik dengan Pak Bambang terkait nanti target PDI Perjuangan di Jawa Tengah ataupun di seluruh Indonesia untuk memenangkan pilkada di September. Kemarin cuma Mbak ini atau semua yang? Pak Sekretaris, tapi yang di ACC juga tidak semua. Kemarin kalau tidak salah hanya 10-an, tapi pastinya silakan tanya Pak. Suka atau hal-hal yang lain yang di luar objektivitas. Jadi data, logo partai. Oh.